Saya kira memang kita berharap kepada Kementerian Hukum dan HAM, terutama Dirjen Lapas yang ada, maka semua lapas-lapas yang over kapasitas selalu harus kita pikirkan dengan baik. Banyaknya kejadian, perkelahian, kebakaran, biasa terjadi di lapas-lapas itu, terutama lapas-lapas yang sudah tua. Lapas-lapas yang memang sudah tidak layak. Nah, saya kira lapas-lapas yang tidak layak ini perlu Pak Menteri pikirkan bersama dengan Dirjen lapas ini untuk merelokasi. Karena ini menyangkut masalah situasi di dalam. Banyaknya perkelahian, kemudian overkapasitasnya, jadi tidak terdidik orang di dalam. Malah tambah rusak, baru keluar. Nah, saya kira dengan kondisi seperti itu, ini bisa dipikirkan secara baik, sehingga ini bisa diubah dengan baik.